Lesti Kejora disebut telah mencabut laporan KDRT terhadap suaminya, Rizky Billar. Lesti juga disebut-sebut menangis memohon kepada polisi agar Rizky Billar tidak ditahan. Pengacara Rizky Billar, Hotma Sitompul, mengungkapkan Lesti menghubungi Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi pada hari Kamis kemarin. Lesti disebutnya menghubungi Kombes Ade Ari menjelang konferensi pers penahanan Rizky Billar yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam sambungan telepon itu, dikatakan Hotma Sitompul, Lesti Kejora meminta agar Rizky Billar tidak ditahan. Lesti bahkan disebutnya sampai nangis-nangis memohon Rizky Billar tak ditahan. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut laporan, jangan ditahan. Nangis-nangis, masih ditahan. Semua sudah lebih dahulu, tapi tetap dibikin begitu. Pertanyaan saya, ada apa dengan Kapolres? Kata Hotma kepada awak wartawan. Hotma Sitompul menyampaikan, Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah sepakat untuk berdamai. Ia pun menyayangkan pihak kepolisian yang tetap melakukan penahanan terhadap Rizky Billar. Pada waktu itu, dibawa sebelum itu, sudah ditelepon berulang kali, minta jangan ditahan, sudah berdamai. Ada dua orang yang mau berdamai kok dibikin ribut. Coba bayangkan, kalau tidak jadi damai karena diumumkan, sekarang pun masih ditahan, bebernya. Hotma Sitompul menyayangkan kasus ini berkelanjutan, ia pun memprotes Rizky Billar ditahan. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban masyarakat kalau dua orang sudah berdamai. Kenapa? Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang. Sampaikan itu kepada Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan. Dibawa, ditunjukkan kepada kalian. Ada apa sama Kapolres Jaksel, tuturnya. Kuasa hukum Rizky Billar, Filipus Sitepu, mengatakan kliennya dan Lesti sepakat berdamai. Rizky Billar dan Lesti disebut telah saling memaafkan. Memang keduanya saling memaafkan dan membina hubungan lebih baik. Sudah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini, tuturnya. Filipus mengaku dirinya mendampingi pemeriksaan Rizky Billar. Tim kuasa hukum juga hari ini sudah membuat kesepakatan damai. Kalau kita dari kuasa hukum RB, kita sudah menerima kuasa dan mendampingi BAP. Hari ini kita sudah melakukan perdamaian dengan pelapor yakni L. Keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan ini kepada polisi, tuturnya. Filipus mengatakan tak ada penekanan terhadap Lesti untuk mencabut laporan. Pencabutan laporan disebutnya murni karena keinginan kedua belah pihak. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.